Hai semua, welcome back to my channel. Di channel ini kita hanya akan bahas tentang cuan-cuan dan cuan. Oke, sebelum kita mulai videonya, tolong banget nih bantu subscribe, like, and share karena subscribe itu gratis. Dengan kalian mensubscribe video ini, kalian sudah membantu untuk mengurangi angka pengangguran di dunia ini. Ahai. Oke, kali ini saya ingin berbagi tentang buku warung ya aplikasi buku warung sekarang ada program voucher belanja 25000 Alfamart caranya gampang banget nggak perlu cari referral nggak perlu lain-lain caranya itu cuma mengisi transaksi setiap hari selama tujuh hari berturut-turut ya Oke langsung aja saya contohkan ya pertama kita download dulu aplikasi buku warung Ya, setelah download nanti seperti biasa ya, registrasi, registrasi ulang, registrasi awal, registrasi awal itu nanti e, lewat HP ya, tinggal masukin aja nomor HP. Nanti setelah sudah jadi kayak gini, kita cuma tugasnya gampang, cuma tinggal ngisi laporan keuangan atau tambah transaksi gitu ya. Nah, di sini nanti kita ada menu ini. Kalau udah jadi ada cek semua misi. Nah, ini. Syaratnya gampang banget. Cuma ngisi catatan selama 7 hari berturut-turut ya. Nah, jadi kita di sini eh, ini contoh hari pertama saya sudah mengisi minimal 5 kali pencatatan ya. 1 2 3 4, 5. ini catatnya asal aja buat yang punya usaha bisa catat sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini saya ngisinya asal nih, cuma asal isi aja 5 kali transaksi. Nanti setelah sudah 5 kali transaksi, kita ada report seperti ini. Dan ini misal di hari Senin kita ngisi, di hari Minggu kita udah bisa claim. Jadi kalau udah selesai otomatis di sini. Buat catatan ini nanti ada ambil voucher gitu Jadi kalau ini sudah selesai kita mencatat lima hari kita dapat voucher uh, Contoh contoh vouchernya seperti ini nanti ya Saya udah nukerin voucher 25.000 Jadi aplikasi ini masih legit masih baru Jadi cepet-cepet deh Jangan sampai nanti hangus baru misal Lumayan 25.000 loh tanpa cari referral, ini cuma ngisi-ngisi aja transaksi-transaksi catat catet gitulah, cuma gitu aja. Oke, okay, sekian info dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk linknya kalian bisa cari di Play Store atau ada di deskripsi, tinggal klik aja linknya. Oke, okay, selamat menikmati. Sampai jumpa di. Cuan-cuan tutorial yang lainnya. Jangan lupa, tolong dibantu subscribe, like, dan komen ya. Komen kalau kalian ingin info lain yang lebih cuan. Thank you.